Selamat datang pada bagian pertama dari acara tiga bagian kami, Dr. Joel Kahn, ahli jantung holistik Amerika dan pemilik restoran vegan. Penyakit jantung adalah salah satu pembunuh utama di seluruh dunia dan lebih banyak terjadi di negara-negara maju, yang mana kelebihan lemak jenuh kolesterol dan protein dari diet makanan tinggi kandungan hewani menghancurkan hidup jutaan orang setiap tahun, menyebabkan penderitaan yang tak terhingga kepada anggota keluarga, secara drastis mengurangi efisiensi di tempat kerja, dan menempatkan beban keuangan dan logistik yang sangat besar pada masyarakat umum. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, ada sejumlah dokter yang berani melangkah melawan arus untuk mengatakan kebenaran tentang diet dan penyakit jantung. Dokter yang dengan berani memelopori pola makan nabati sebagai solusi utama untuk menghilangkan penyakit modern dari dunia kita pasti akan masuk dalam buku sejarah kita sebagai penyelamat dan pahlawan. Kami memiliki hak istimewa untuk memperkenalkan pada Anda salah satu pahlawan itu hari ini. Dr. Joel Kahn adalah ahli jantung terkenal di dunia, yang dikenal sebagai Dokter Jantung Sehat Amerika dan seorang profesor kedokteran klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Negara Bagian Wayne. Dia adalah pendiri pusat Kahn untuk umur panjang jantung dan pemilik tiga restoran vegan yang super sehat dan sukses. Dr. Kahn telah menerbitkan 5 buku terlaris dan secara teratur berkontribusi pada banyak situs web yang informatif dan serial televisi Solusi Jantung yang Lengkap di Public TV Detroit. Disiarkan di seluruh Amerika Serikat dan berfokus pada cara makan dan hidup untuk menyembuhkan penyakit jantung. A heart can wither. A heart can get weak. We're talking about how to avoid that, how to develop that heart attack-free life through natural techniques that are so powerful. Discover the proven natural remedies and simple steps that can reverse heart disease and aging arteries. Reclaim your health and wellness and halt heart disease in the Whole Heart Solution with Dr. Joel Kahn. Dr. Kahn telah menjadi vegan selama 40 tahun lebih, dan pada usia hampir 60 tahun, dia masih tanpa lelah berbicara dan berdebat di berbagai konferensi di seluruh dunia. Dia telah menulis lebih dari 150 artikel ilmiah dan telah membuat ratusan artikel kesehatan dan siaran online gratis. Dia juga menulis untuk majalah dan makalah, dan secara teratur muncul pada acara televisi dan internet untuk membahas efek positif dari pola makan nabati. Dia melakukan segala daya untuk mendidik orang-orang menjauh dari budaya umum mengkonsumsi produk hewani, termasuk merancang dan membuka restoran untuk membantu memberi para pasien dan pengikutnya pilihan makanan nabati yang sehat. Dr. Kahn mendidik dan menjalankan piramida makanan vegan karena dia tahu makanan utuh, buah-buahan, sayuran, kacang polong, dan biji-bijian adalah cara paling ampuh dan paling baik yang dapat kita berikan untuk tubuh kita dan kembali ke kesehatan yang baik. Dia telah membantu ribuan pasiennya untuk menyembuhkan penyakit jantung, diabetes, dan banyak penyakit lain dengan pendekatan yang menyeluruh termasuk pola makan, olahraga, dan praktik gaya hidupnya seperti meditasi membuatnya mendapatkan gelar ahli jantung holistik dalam bidang ini. Dr. Hans Diehl, yang terkenal pendiri dan direktur Lembaga Pengobatan Gaya Hidup, sangat memuji Dr. Kahn. Dr. Kahn is a rare physician who practices both state-of-the-art cardiac care, including interventional therapies, combined with advanced training in nutrition. His lectures and his writings, and his clinical benefits in treating his patients with plant-based whole food diets, have inspired many, and placed him as a leader in lifestyle medicine. To top it off, his precepts and practices are congruous. He practices what he preaches. All of this making him a model of the physician of the future.
saya akan memberitahu para pasien saya tentang situs web Dr. Khan dan pusat kesehatannya, dan lebih jauh mendorong mereka untuk menjadi vegan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama Supreme Master Television. Jumpa lagi di acara kami. Kami merasa sangat terhormat bisa memiliki kesempatan untuk wawancara mendalam bersama Dr. Khan di Fagfest Michigan dan salah satu restorannya yang indah pada awal tahun 2018. Mari kita dengarkan wawasan profesional Dr. Khan tentang bagaimana penyakit jantung berat dan diabetes dapat disembuhkan melalui pola makan ketat makanan utuh nabati. We have a severe cardiac condition or diabetes. You want to be more adherent. You want to follow this diet more closely because the science says there's a good chance you can halt or even reverse type 2 diabetes. You can help type 1 diabetes and you can halt or reverse heart disease. But the more you put into it, the more you get out. The more you adhere to it, the more you're going to benefit. And you can benefit. You can cause heart arteries to clean up, to reverse, to become younger, and I see that in my clinic all the time. So you want to eat a whole food, plant-based diet, and I won't even say plant-based, let's start over, a whole food plant diet. If you have heart disease or diabetes, stick with 100% whole grains, fruits, vegetables, and legumes, and don't add oil to that diet. You can actually see those diseases go away. So that's how it changes. It's a little tougher, a little stricter, but the benefits are huge. We know that you can benefit in 3 weeks, and the maximum benefit is lifelong. The more you follow a program like Dr. Dean Ornish, Dr. Caldwell Esselstyn, Dr. Joel Fuhrman, the longer you follow it, the closer you follow it right to the T, the more you'll benefit. If you go at this year after year after year, you might be able to reverse all of it, but even small improvements help you feel better and live longer too. Jadi, terbukti secara klinis, pola makan makanan utuh nabati dapat menyembuhkan bahkan penyakit jantung berat dan diabetes. Dalam pidato Dr. Khan di Fagfest Michigan, dia membagikan keajaiban kepada para penonton. Now, we have our own real life health miracle about to come on stage. Because in January 2014, I got a phone call. I still have it in my phone, Paul Super Vegan, because that's what I put in my phone the moment he called. He told me exactly the same story. I was going to have bypass. I avoided it. Can we make a group to support people like me, deal with some of the challenges? Where do you get your food? What do you do with family members? That became the Plant-Based Nutrition Support Group, pbnsg.org. I hope you know that name. I showed you briefly one of the social media sites, pbnsg.org, which has become the largest plant-based support group in the world, the most vibrant, the most amazing. Dr. Khan juga berbicara tentang keprihatinannya atas keseriusan kegemukan berlebih yang dihadapi dunia kita saat ini, yang juga merupakan penyebab utama diabetes. Selain itu, ia berbicara tentang bagaimana revolusi dapat terjadi di tingkat nasional. These are serious problems. And all you got to do is wait about another decade or two, and the obesity will create a rise in type 2 diabetes, which will create a rise in kidney, stroke, heart disease, cancer. So it's going to take one more decade or so till we hear reports that there's a tremendous explosion in these terrible diseases. How long would it take to change? If we just made fruits and vegetables, beans and grains free, take some of those government subsidies being used for cheese, being used for meat, being used for chicken, put them into making free fruits, vegetables, beans, grains. We'd see a revolution in this country. We'd see a revolution in India, in China, in Qatar, in Japan. Now, it's essentially the entire world's at risk for early diseases
that are foodborne diseases. So we got to wake up and we got to make the change, because within a year or two, there would be tremendous benefits economically and for health. Semua yang kita butuhkan untuk mengatasi semua masalah kesehatan kita adalah mengubah pola makan kita. Sangat mudah. Kami sangat menghargai Dr. Joel Kahn untuk semua karya ulas asihnya menyelamatkan jiwa dan membantu orang-orang menjadi lebih sehat melalui pola makan nabati yang baik hati, yang pada gilirannya akan membantu kesejahteraan planet kita. Kami salut atas kecemerlangan, pengabdian, dan kerja keras terus-menerus Anda untuk menghadirkan kebenaran dan bertindak atas solusinya. For more details on Dr. Joel Kahn's works, please visit drjoelkahn.com.